Halo, ketemu lagi di channel saya. Sekarang saya sedang berada di kota Tasikmalaya nih. Salah satu kota yang kaya akan wisata kuliner, ini terutama di Jawa Barat. Kebetulan di tempat sekarang saya berada, ini tepatnya di Komplek Olahraga Dadaha. Dan di video ngulik makanan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk berburu salah satu makanan khas Tasikmalaya. Ini namanya adalah tutuk oncom. Ini nasi yang dicampur dengan oncom yang ada sambal, terus juga lalapan dan juga gorengan. Dan kebetulan banget tak jauh dari sini, ini ada salah satu warung tutuk oncom yang legendaris yang sudah ada sejak tahun 1996. Namanya adalah Warung Tutuk Oncom Bedil. Kita langsung ke sana. Nah, sekarang saya sudah sampai di Tutuk Oncom Bedil. Ini yang terletak di Jalan Dadaha Hilir. Dan tempatnya warung seperti ini, cuman lihat ramai banget ya. Dan ini udah buka dari jam 7:30 pagi sampai dengan selesai, sampai dengan habis. Kalau misalkan weekend katanya sampai 9:30 pagi juga ini udah habis. Dan ramai banget ya. Sekarang kita akan langsung coba pesen seperti apa rasanya tutuk oncom di Tasikmalaya ini. Menikmati si tutuk oncom ini gak perlu waktu lama ya. Dan bentukannya emang seperti ini, sederhana banget. Jadi cuman ada sambal hijau atau juga sambal bawang di sepertinya, lalu ada sambal tomat, dan ini adalah nasi tutuk oncomnya. Nasi yang dicampur dengan oncom ya, jadi diaduk-aduk dulu, dan bentukannya seperti ini. Dan sementara untuk temen nasinya sendiri ini juga sederhana. Ada, wow, masih panas banget. Jadi dia ada bala-bala ya, masih panas banget. Jadi ada dua, ini satunya ada bala-bala, terus satu lagi ini ada yang namanya itu cipe ya bu ya, yaitu aci tempe. Cuman karena ini belum habis, katanya bala-balanya ngabisin dulu, jadi cipenya nanti belakangan. Yaudah, sekarang kita saatnya coba makan. Porsinya segini aja ya. Dan untuk satu porsi si nasi tutuk oncom ini ataupun juga nasi ini hanya Rp6.000 saja. Dan kalau misalkan untuk gorengannya, ini harganya Rp1.000. Jadi satu porsi kita cukup mengeluarkan Rp8.000, cukup dapat nasi sama gorengan dua. Dan ini sambalnya. Pulen banget aslinya. Gorengannya juga renyah banget ya. Wah, ini benar-benar nikmat banget. Harganya murah meriah, tapi rasanya gila. Bikin lagi nih kayaknya, bakal nambah. Iya, yeah, nah tadi sempat ngobrol nih sama ibu-ibu yang punya tutuk oncom ini. Jadi kenapa namanya adalah tutuk oncom Bedil? Jadi Bedil ini adalah singkatan dari Bendungan Hilir, sama kayak di Jakarta ya. Dan kenapa dinamakan seperti itu? Karena memang ini letaknya juga ada di samping sungai, dan kebetulan juga sungainya ini ada di hilir. Jadi namanya adalah Bendungan Hilir.
Dan yang pasti buat kalian yang gak suka pedes, ini gak usah khawatir, karena si sambelnya ini juga gak terlalu pedes ya. Cuman emang pas banget takarannya, nikmat banget. Nah, tuh kan akhirnya nambah ya. Emang kayaknya kalau misalnya untuk ukuran porsi laki-laki, kalau misalkan cuma satu kayaknya kurang cukup. Tapi emang sengaja nambah karena juga pengen merasakan ini nih, cipe, aci tempe. Jadi tempe yang dibaluri oleh tepung terigu ya. Jadi karena si bala-bala ini udah habis tuh di sana, jadi akhirnya diganti sama cipe. Masakan juga cipe. Jadi emang bener-bener enak banget, nikmat banget, dan yang paling penting harganya juga murah. Ini pokoknya pas banget, recommended banget kalau misalkan kalian datang ke Tasik untuk menikmati si tutup oncom di Ben Hill ini. Dan terutama itu menikmatinya di pagi hari ya, karena ini pas banget buat dijadikan sarapan, dan kalau misalkan siang juga takutnya tutup seperti itu. Wah, pokoknya terima kasih banyak udah nonton video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.